laporan di polisi A dari Jenderal Kasdaran. Dalam hal ini mungkin saya ingin menyampaikan bahwasanya hal-hal yang terjadi selama ini di sana di Aceh Barat, yang mana bapak-bapak dari tokoh masyarakat dan mahasiswa yang ada di sana ada beberapa kali melakukan demonstrasi di tempat kami. Kami salah satu pimpinan didirikan di sana menerimanya. Benar apa adanya yang disampaikan oleh Pak Abdul Jalil, Pak. Tidak satu pohon bunga pun pernah terjadi kerusakan. Artinya hal ini mereka sangat penting. Dan saya sendiri pada hari ini, kalau saya merasa diri saya tidak nyaman dengan kondisi bergabung dengan mereka, saya tidak akan mau itu. Maka saya pun sangat terkejut tadi yang begitu disampaikan oleh Pak Menteri, kita hanya diberikan izin 100 orang. Jadi ini kekecewaan masyarakat yang ada di Aceh Barat ini, mereka yang ingin menyampaikan sendiri persoalan-persoalan yang ada di sana itu tertahan. Padahal beberapa hari yang lalu Pak Kapolda ada berkunjung ke sana. Saya juga berkomunikasi dengan beliau, cuma hanya menyampaikan Pak ya ini mungkin dalam beberapa hari depan kita dari Aceh Barat ada sedikit persoalan perusahaan. Tapi saya selaku pimpinan DPRD Aceh Barat Pak sudah menghimbau kepada kawan-kawan dan juga kepada mahasiswa yang ada untuk keberangkatan nanti agar tidak mengikuti seperti di daerah-daerah lain. Artinya anarkis. Jadi kita mari sama-sama dalam persoalan ini demonya demo damai. Agar apapun persoalan ke depan dapat kita selesaikan bersama-sama. Dan yang terutama sekali Pak ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak yang ada di sini bahwasanya inilah kondisi masyarakat pada hari ini yang telah berulang-ulang kali berdemonstrasi juga di DPRD Aceh Barat. Kalau kita lihat realnya secara nyata, memang kalau seandainya dari BPN Provinsi ada sesekali ada kesempatan bapak-bapak baik kabinnya maupun kabin-kabin yang ada di sini seandainya turun sekali-kali dari kalangan atas hanya bukan mengirimkan anggotanya, mungkin kita bisa melihat di sana Pak. Saya saja salah satu pimpinan DPRD di sana, begitu saya lihat kondisi yang terjadi hari ini, saya juga merasa ini sangat lucu saat ini. Artinya perusahaan ada dikelilingi oleh 18 desa yang ada di sana, tapi masyarakat di sana hampir 85% itu bekerjanya keluar perusahaan yang bersangkutan.